Ujian kali ini Pak. Ya, jadi khusus di kantor regional ini peserta yang ikut ujian adalah dari kementerian dan lembaga. Ya. Memang ada juga kementerian dan lembaga yang mandiri seperti Kumham, Kejaksaan dan beberapa instansi nanti mandiri dia ambil lokasi di luar. Tapi yang memfasilitasi semua BKN. Khusus di kantor regional BKN ini ada sekitar 20 kementerian dan lembaga yang akan ujian di sini sampai dengan awal Maret 2020. Awal Maret. Jadi kami telah mempersiapkan dengan baik fasilitas supaya peserta ini dengan nyaman, sejuk dan santai mereka mengikuti ini. Jadi tidak dalam suasana yang tegang menakutkan. Sengaja kita buat seperti ini. Orang tua pun bisa menyaksikan nilai anak-anaknya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, hal yang penting kami sampaikan, seleksi CPNS ini sangat transparan, ya, sangat transparan, objektif dan jujur, ya. Jadi kami minta melalui teman-teman pers, tolong ini dipublikasikan. Tidak ada KKN di sini. Siapapun itu tidak boleh mengatur-atur ini dan tidak bisa. Dan itu tadi, begitu selesai ujian yang bersangkutan langsung tahu nilainya. Ya, kapan mau dirubah-rubah, enggak. Dan BKN kami ini sudah tanda tangan fakta integritas. Ya. Kalau ada yang aneh-aneh pegawai BKN ini, langsung pecat. Enggak ada main-main. Ya. Enggak, kami punya komitmen bahwa pelaksanaan CPNS sebagaimana tahun-tahun sebelumnya bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan PNS yang unggul sesuai dengan visinya presiden kita. Ya. Dan memang setelah hasil-hasil KET ini luar biasa baiknya. Beda jauh hasilnya yang dihasilkan oleh KET ini dari sisi kualitasnya. Karena memang diterima dengan bersih. Ya, diterima dengan bersih dan jujur. Itu mungkin yang kami sampaikan kalau disampaikan kepada masyarakat. Jangan ada yang tertipu. Ini jujur, objektif, transparan. Kalau ada yang menjanjikan, mengiming-imingi, langsung aja ditangkap, kasih ke aparat. Saya yang bilang gitu. Kalau ada yang menjanjikan, bisa mengatur-atur, bisa mengurus. Itu penipu besar itu. Kalau ada yang seperti itu, siapapun. Jadi saya minta melalui pers ini, supaya masyarakat percaya, kami yakinkan ini adalah proses yang jujur. Dan harapan begitu nanti mereka-mereka ini jadi pegawai, mereka pun pegawai-pegawai yang andal. Karena memang sudah diterima dengan jujur tanpa KKN, tanpa uang-uang sogok. Ya, itu mungkin yang kami sampaikan ke teman-teman. Pak, jika ada yang mencoba melakukan penipuan, ada nggak Pak saluran kepada masyarakat untuk melaporkan itu kemana Pak? Baiknya Pak dilaporkan. Seperti itu, kalau ada yang menjanjikan bisa mengurus saya, pastikan itu penipu. Penipu tangkap, kasih ke polisi. Itu aja.